Okay guys, Assalamualaikum. Okay, hari ini aku akan beritahu korang cara-cara untuk menjadi seorang video creator yang baik. Aku tak boleh nak jamin korang untuk jadi korang korang jadi seorang video creator yang berjaya sebab ada seorang YouTuber ni, aku tak ingat nama dia. Dia cakap daripada whole video content creator ni yang hanya berjaya adalah satu nisbah daripada 10 orang. So, korang mungkin akan berjaya, mungkin atau tak. Tapi selagi itu minat korang, insyaAllah berjaya, okay? Okay, let's start. Okay, yang pertama sekali adalah korang buat konten yang disukai oleh ramai orang ataupun disukai oleh diri korang sendiri supaya korang tak bosan dengan konten korang sendiri. Yes, ada certain orang, dia banyak buat konten tapi dia tak suka buat konten tu, menyebabkan dia akan putus asa sebab dia tak sehaluan dengan konten dia buat tu sendiri. So, aku harap korang buat konten yang korang suka tak pun memang dia famous yang menyebabkan korang boleh berjaya dalam bahagian tu. Okay. Okay. Tips yang kedua adalah korang kena think out of the box. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sekarang ni korang boleh jumpa banyak sangat, serius banyak sangat content creator kat luar-luar sana. Sebab dah ramai orang nampak content creator ni macam ada masa depan yang cerah. Sebab ramai content creator kita pun dah berjaya kan. So, diorang pun nak cuba untuk menceburi. So, cara dia, korang kena think out of the box. Sebab mungkin content korang yang berbeza menarik minat orang yang nampak macam, wow, konten ni tak pernah ada lagi kat YouTube. Kau orang first buat, memanglah wow, awesome wey. Nampak bagus kat situ. Korang boleh ambil peluang kat situ. So, itu advantage untuk diri korang je. Okay, yang ketiga adalah korang kena, kalau korang dah berjaya, nanti korang kan kena promote kan. Macam ada promote item-item, orang suruh korang promote untuk dapat bayaran dan semua. Korang kena promote tanpa disedari. Macam yang aku boleh bagi tahu, contoh macam Kokombi, diorang tunjuk konten diorang amat-amat smooth sampai orang tak sedar pun diorang promote. Dan pada masa yang sama, orang nampak promote tu tapi orang tak sedar. Macam ni kan nak cakap? Tapi macam tu lah. Memang tak nampak tapi diorang macam, oh crunchies, crunchies dalam otak. Padahal mana dengar sebenarnya dalam konten. Nampak tak? Itulah bagusnya orang content creator yang bijak dalam mengatur dia punya konten tu. So, aku harap korang boleh buat benda yang sama. Sebab kalau orang nampak korang promote, macam contoh lah. Okay guys, hari ni aku nak jual benda, aku nak jual. So dia jadi macam bosan kat situ. Macam, what? Kenapa dia promote? So orang dah start macam pandang rendah korang. Nampak macam, eh korang ni dah tak ada content ke sampai nak buat macam tu. Sebenarnya itu hanya untuk side income korang kan. Tapi kalau boleh, kita kena buat fair-fair situation. So, buatlah macam tu. Okay. Yang keempat pula adalah korang kena tahu asas. Tak kisahlah korang ada, sama ada korang content creator kat TikTok, content creator kat Insta, content creator dekat WhatsApp, ikut korang lah. Even kat YouTube sekalipun, korang kena tahu asas. Asas apa? A-roll, B-roll, videografi, fotografi, editing. Sebab korang amat-amat memerlukan skill-skills ni untuk menyebabkan korang punya konten tu lebih menyelah, lebih difahami, lebih disukai, okay? Dan korang kalau nak video pasal A-roll, B-roll semua ni, aku boleh explain tapi sebab dia panjang sangat. So aku kena buat video lain. Aku nak tanya korang, kalau korang nak, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang tak nak, tak apa. Dan jangan lupa like, share and subscribe. Alang-alang dah komen tu kan? Okay. Dan last sekali, korang kena beretika dalam setiap social media yang korang cuba ceburi. Even Insta. Tolong, aku tolong sangat, aku minta sangat, jangan buat konten yang mencaci cerca orang. Jangan menuduh orang. Jangan menyebabkan kontroversi di antara orang. Sebab korang, itu menyebabkan mungkin rezeki korang jadi tak halal. Kalau yang tak kisah pun, korang kena fikir adab kita sesama manusia tu. Kita ada batas tau. Tolong, jangan mencemarkan dengan cyberbully. Memang korang nampak cyberbully ni bukan hacking ke? No, itu antara cyberbully punya types. Dan korang tolong elakkan perbuatan ni, okay? Korang as content creator yang terbaik, takkan buat macam tu. Sebab korang dah terbaik, buat apa buat benda-benda yang macam tu? Low class, okay?
Itu saja daripada aku. Itu saja tips yang aku mampu beri. Kalau korang suka dan rasa bermanfaat, tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan loceng itu sekali lagi, okay? Dan kalau korang rasa tak bermanfaat, simpan di dada dan share lah kepada orang lain. Sekian saja daripada aku. Aku PE. Bye.